Oke. Tegas sekali nih panitia. Saya harus berdiri dengan bola. Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, ya, selamat yang dapat juara. Siapa yang menang? Belum ada ya? Iya. Ucapan selamat dulu ya. Jadi siapa yang dapat juara sebentar itu ucapan ditujukan ke timnya ya. Apa? Chelsea? Baik, panitia juga Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT balas antum semua dengan kebaikan telah menyelenggarakan acara ini ya, Asy-Syabab ya, internal Asy-Syabab, Masya Allah. Mudah-mudahan antum semua menikmati ya turnamen ini, tentu dinikmati dengan suasana ukhuwah, persaudaraan ya. Karena tim sepak bola yang tidak diikuti dengan persaudaraan sesama tim itu pasti akan kalah. Dan sudah dibuktikan oleh SD, SMP, Nankatsu, Tsubasa Ozora. Semakin mereka bersatu, semakin mereka menang. Betul atau tidak? Iya, silakan antum nonton. Ana sudah berapa hari ini nonton kembali. Masya Allah, ingat-ingat masa anak-anak dulu setiap hari Ahad ya, nonton Tsubasa. Karena sekarang anak saya yang nonton lagi, jadi saya ikut nonton juga. Oke, saya ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ana pribadi dan untuk antum sekalian. Satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita butuhkan ya dalam setiap keadaan kita, bahkan dalam kondisi kita berolahraga pun hadis ini insya Allah cocok untuk kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat ya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi pada keduanya tetap ada kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu hadis ini ada sambungannya, tapi lafaz yang ini adalah lafaz yang insya Allah cocok untuk kita. Ini lafaz setelahnya juga perlu ya, cocok juga. Nanti saya sampaikan kalau masih ada waktu insya Allah. Kita lihat teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang seseorang yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, dan tentu sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, kita akan berupaya bagaimana kita menjadi orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan katakan spesial di sisi Allah itu nanti kalau saya sudah tua. Tidak. Orang-orang dulu di masa mereka masih muda, mereka sudah berusaha untuk menjadi orang spesial di sisi Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi anak muda yang kemudian mendapatkan predikat spesial di sisi Allah. Bahkan beliau menjadi salah satu dari dua nabi yang mendapatkan gelar khusus dengan Khalilullah. Hanya ada dua nabi yang mendapatkan gelar khusus Khalilullah,
kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah di sini maksudnya adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas di sana ada tamu tak diundang ya. Dia sudah mendekat. Dia tahu ada temannya di sini mungkin ya. Iya, karena kalau itu Cica Bingkarong berarti dia tahu ada temannya di sini, Kadal Bingkarong. Oke, teman-teman sekalian. Hanya dua nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah. Orang yang dicintai atau nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah diterjemahkan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salam di masa muda beliau, di masa muda beliau, bagaimana beliau mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala setelah beliau mendakwahkan tauhid, mengajak orang kepada kebaikan, bahkan dengan gagah berani Nabi Ibrahim mencari cara. Nabi Ibrahim cari cara. Bagaimana caranya? Saya mau kabarkan kepada kaumku ini, ya, kepada masyarakat saya mau kabarkan bagaimana caranya bahwa patung berhala yang mereka sembah ini tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ketika mereka semuanya sudah keluar, pergi, selesai dari peribadatan mereka, Nabi Ibrahim datang masuk membawa kapak, lalu dia hancurkan satu persatu berhala-berhala ini. Patung-patung ini Nabi Ibrahim hancurkan satu persatu. Dan kemudian dia sisakan patung yang besar. Lalu kemudian kapak itu dia letakkan di patung yang besar. Supaya nanti kalau mereka pulang, ya, dia punya alasan patung yang besar yang merusaknya. Ya, mereka akan menyangka patung yang besar karena kapak ada di patung yang besar. Tapi lihat teman-teman sekalian, ketika mereka kembali, mereka dapati berhala-berhala, patung-patung sudah hancur. Lalu kemudian mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang lakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Siapa yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Apa kata mereka? "Qalu sami'na fatan yuzkaru yuqalu lahu Ibrahim." Mereka mengatakan, "Kami dengar ada seorang anak muda yang disebut-sebut namanya, dikatakan namanya adalah Ibrahim." Seorang anak muda, itu yang antum garis bawahi teman-teman sekalian. Qalu sami'na fata, kami dengar ada seorang anak muda, yuzkaru yuqalu lahum Ibrahim, yang disebut-sebut namanya, dikatakan namanya adalah Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim pada saat itu adalah seorang anak muda. Sudah Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Dalam kondisi Nabi Ibrahim masih muda, masya Allah, sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita cari, ya. Meskipun masih sangat muda, masya Allah, ya, masih gila-gilanya untuk olahraga, ya, katakanlah demikian, tidak masalah, alhamdulillah, antum berolahraga, masya Allah. Tapi jangan lupa tujuan utama kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang spesial di sisi Allah meskipun masih dalam usia muda. Ya, bukankah kita semua sudah tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis beliau mengabarkan kepada kita bahwa spesialnya anak muda yang taat kepada Allah. Spesialnya mereka di sisi Allah apa? Nabi katakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Kata Nabi ada tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah syabun nasha fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kembali ke hadis yang tadi. Nabi katakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan keduanya memiliki keutamaan, yaitu keimanan yang masih ada pada keduanya. Mukmin yang kuat itu seperti apa? Ulama kita menjelaskan,
Mukmin yang kuat itu pertama, kuat dari segi akidahnya. Ya, kuat keimanannya. Seorang anak muda kuat keimanannya, kuat akidahnya. Itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Maksudnya di masa-masa muda itu masa-masa godaan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Masa-masa muda itu masa-masa godaan yang luar biasa. Ya, antum mau pergi sholat, mau pergi apa? Pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau pergi ke masjid misalnya, di masa-masa muda, apalagi kalau ketemu dengan teman-teman yang dulu mereka juga tahu kita juga nakal sama dengan mereka dulu misalnya, lalu kemudian mereka lihat kita mau pergi ke masjid, tiba-tiba mereka komen saja, ya. Mereka tiba-tiba komen, "Wis, so alim terajal." Ya. "Wih, so berubah." Alim-alim pulau tu, siapa lewat dialogku, ya akan banyak komen-komen dari teman-teman, apalagi teman-teman yang dulu. Itu pasti. Dan kalau antum bisa lewati itu, ya kalau kita bisa lewati itu, tidak pedulikan dengan itu dan kita tetap pergi, insya Allah saya berapa lama mereka akan ucapkan seperti itu, ya paling top mungkin 10 kali saya lewat mereka ucapkan begitu. Yang ke-11 tidak ada lagi ucapan seperti itu. Mereka akan segan. Kalau antum bisa kuat, bisa lewati cobaan itu, itulah yang Nabi maksudkan. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Dia kuat. Dia tidak pedulikan, ya. Omongan orang masih muda, ente masih muda. Aduh. Ya, pergunakan masa muda di jalan. Ya, masih muda, kuat dia lewati itu dan dia tetap semangat dengan teman-teman yang baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan. Pertama, kuat dari akidahnya, kuat keimanannya, dia tidak mau tergoda dengan apapun, dia berusaha untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun sewaktu-waktu dia main futsal, ya, seperti sekarang. Apa bulu tangkis, apalagi ya, olahraga dan sebagainya. Yang kedua, al-mu'min al-qawi, yang Nabi maksudkan adalah kuat dari fisiknya. Kuat dari fisiknya, itu juga masuk dalam hadis tadi. Seorang yang kuat fisiknya akan lebih baik dan akan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Kenapa? Orang yang kuat fisiknya tentu ibadahnya akan lebih daripada yang lemah, ya. Orang yang kuat fisiknya tentu, ya, ketika dibutuhkan dalam perjuangan Islam dia akan lebih baik daripada orang yang lemah dan seterusnya. Makanya saya juga titip pesan karena antum suka olahraga dan seterusnya, ketika main bola, main futsal atau olahraga apa saja, jangan lupa pasang niat supaya olahraga itu bukan cuma suar yang didapat, bukan cuma hadiah, ya, bukan cuma teriakan gol, tapi juga dapat pahala. Tapi juga dapat pahala karena sejatinya orang beriman itu, teman-teman sekalian, orang beriman itu sejatinya semua sisi kehidupannya dia harus niatkan dapat pahala. Mau dia duduk di warkop, dia duduk di rumah, dia duduk di lapangan, dia main di lapangan, dia semua kegiatannya sejatinya harus bernilai ibadah. Dan itu Allah perintahkan kepada kita. Ya. Kita harus yakin dengan Al-Qur'anul Karim, Allah perintahkan kepada kita semua sisi kehidupan kita harus bernilai ibadah. Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya solatku, Allah mulai dengan ibadah yang memang jelas-jelas ibadah, solat. Katakan wahai Nabi Muhammad, solatku, penyembelihanku, sembelih di Idul Adha, penyembelihanku, bahkan semua kehidupan dan kematianku, semua waktu yang aku lalui dalam kehidupan dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Semuanya harus bernilai pahala untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Itu antum harus pahami dengan baik, teman-teman sekalian. Jadi semuanya Allah mulai dari ibadah yang benar-benar ibadah yang memang kita saksikan dia adalah ibadah, salat, sembelihanku, lalu kemudian Allah katakan bahkan semua sisi hidup dan matiku semuanya harus bernilai ibadah.
Ya. Jadi antum mau kemana saja, pasang niat di situ. Di grup WhatsApp Soba Ombak Jack Kopi. Ya, kan biasa begitu di grup WhatsApp. Iya, kenapa teman-teman bukan lagi bawa ombak Ustaz? So tenggelam dorang. So dua galas. Ya. Misalnya. Ketika akan datang ke sana ke Jack Kopi, bukan cuma niat mau duduk-duduk di sana, tidak, tapi pasang niat di situ. Karena kalau ada uang lebih, ana yang mau traktir pada orang pertama. Yang kedua, ana ke situ untuk membahagiakan dorang, ya, karena berkumpul dengan teman-teman itu kan pasti ada rasa bahagia tersendiri, ya. Nabi mengatakan di antara amalan yang baik teman-teman sekalian, sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min. Rasa gembira yang engkau bawa, engkau hantarkan masuk ke dalam hati seorang yang beriman. Mereka tertawa, senyum, cerita, gembira dengan kita, pahala. Tidak ada yang tidak bisa menjadi pahala. Pahala kecuali kalau di situ sudah bercerita yang lain-lain, sudah menggibah dan sebagainya, nah baru boleh isi dengan istighfar, ya, ingatkan dan sebagainya dan sebagainya. Semua bisa jadi ladang pahala. Antum datang ke lapangan bola, niatkan saya akan ke lapangan bola supaya saya tubuh saya lebih sehat, supaya saya berjumpa dengan teman-teman, ya. Berjumpa dengan teman-teman yang lain. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini, ya, kata salah seorang ulama, tidak ada lagi yang tersisa dari kebahagiaan di dunia kecuali tiga. Salah satunya adalah liqaul ikhwan, berjumpa dengan teman-teman yang baik. Datang masuk ke lapangan berjumpa, bukankah antum kalau datang ke lapangan pasti saling menegur kan, masya Allah, bagaimana kabar? Itu kebahagiaan dunia. Bertanya bagaimana kabar dan sebagainya, ya, dan seterusnya, kemudian main, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah kuatnya kita beribadah kepada Allah, untuk menambah saudara, ya, karena mungkin ada yang belum saling mengenal, dengan main bola akhirnya saling mengenal. Yang tadinya cuma jadi penyerang sendiri, karena main bola akhirnya jadi pasangan emas. Ya, sepanjang sejarah pasangan emas Taro Misaki dan Tsubasa Ozora. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya niatkan untuk benar-benar dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dengan itu antum sehat, kuat dan juga tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin katakan adalah sebenarnya begini. Bayangkan, tidak ada di antara kita semua, tidak ada di antara antum yang tahu ajalnya kapan. Antum pernah lihat orang main futsal tiba-tiba meninggal? Sudah pernah lihat? Banyak kan? Orang main basket tiba-tiba jantungnya mungkin sudah tidak bisa nahan rasa capek dan sebagainya, tiba-tiba jatuh. Banyak kejadian-kejadian. Nah, coba antum bayangkan, di rumah cuma punya ada niat mau main futsal dulu, ada pertandingan. Na'udzubillahi min dzalik. Tiba-tiba ternyata pada hari itu memang Allah sudah takdirkan pada hari itu antum akan meninggal di tengah lapangan misalnya. Kira-kira bagaimana? Batanya dari rumah cuman ingin ikut pertandingan futsal, pulang sudah diantar jadi jenazah. Ya. Sementara dari rumah itu tidak ada niat baik untuk ke futsal, cuman pertandingan saja. Atau jangan-jangan ada niat buruk lagi. Ya, ana mau balas dia yang minggu lalu. Ya, ana mau balas dia yang minggu lalu. Dia kasih sakit ana pe kaki minggu lalu. Nauzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, keluar dari rumah niatnya liqaul ikhwan, ingin berjumpa dengan saudara-saudara, ingin menambah semangat beribadah dan seterusnya. Mulai dari keluar rumah itu berjalan, Allah sudah catat pahala, catat pahala. Kalaupun Allah takdirkan nanti, ya, mudah-mudahan tidak, ya. Kalaupun Allah takdirkan nanti ternyata di lapangan kenapa-kenapa, sudah banyak pahala yang antum kumpulkan sejak keluar dari rumah. Bisa dipahami ini? Ya, sudah banyak pahala yang dikumpulkan sejak keluar dari rumah, subhanallah. Ya, sampai pulang ke rumah Allah tambah lagi semangat untuk beribadah dengan sehat, tubuh sehat dan sebagainya, ya. Berjumpa lagi setiap pekan dengan teman-teman. Teman-teman sekalian, hidup di dunia ini tidak lama. Ya, dan antum tidak akan mungkin muda terus.
Kita bukan, kembali lagi ke film Tsubasa itu, kita bukan seperti mereka. Sejak dulu ditonton, mereka sampai dengan sekarang begitu terus. Kita bukan film, kita manusia. Ya, tidak akan mungkin muda terus. Akan ada masa di mana kita bertambah terus usia kita, bertambah terus usia kita. Kalau sejak muda antum tidak biasakan untuk berkumpul dengan teman-teman yang baik, ya, antum tidak biasakan untuk ada waktu di mana kita berkumpul, belajar mengaji sama-sama, belajar ya baca Quran sama-sama, kemudian sudah tahu baca Quran, kita baca Al-Quran sama-sama, saling memperbaiki bacaan. Kalau sejak muda kita tidak berikan waktu untuk membiasakan diri, jangan harap di masa tua kita bisa. Susah. Kalaupun bisa di masa tua, itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Makanya di masa muda biasakan itu. Kalau sudah terbiasa, akan susah kita tinggalkan. Sebagaimana dosa, na'udzubillahi min dzalik. Kalau dosa itu sudah terbiasa, susah ditinggalkan. Butuh perjuangan, keikhlasan, dan butuh bantuan dari Allah. Begitu pula ketaatan, teman-teman sekalian. Kalau ketaatan itu sudah biasa kita lakukan, susah kita tinggalkan. Ya, makanya saya mengajak pada panitia, kepada antum sekalian, ya, peserta turnamen ini, saya mengajak untuk ayo, ya, cobalah untuk kembali semangat. Satu-satu tim itu, saya yakin itu satu tim itu, coba buat halaqoh kembali, hidupkan kembali. Kalau ada yang sudah punya halaqoh sebelumnya, hidupkan kembali, ya, hidupkan kembali. Jangan cuma di lapangan, tapi hidupkan kembali pertemuan satu pekan satu kali, pertemuan yang tidak begitu lama, satu pekan satu kali, duduk sama-sama. Sebagaimana hati kita terpaut, terikat, sama-sama saling memahami di lapangan, usahakan saling memahami juga dalam halaqoh. Ya, saling menguatkan. Itu yang diharapkan bisa terus dibawa sampai dengan di surga Allah SWT. Tentu kita berharap bukan cuma di dunia kita main futsal, di surga juga insya Allah. Bisa main futsal di surga, Ustaz? Lebih daripada futsal, ya. Di surga lebih daripada futsal, ya. Tidak tahu apa yang akan kita mainkan sama-sama di sana, tapi lebih daripada itu semua, ya. Lebih daripada futsal, lebih daripada sepak bola, lebih daripada basket, lebih daripada semuanya. Di dalam surga semua yang mereka inginkan Allah siapkan. Ya, coba bayangkan kalau satu tim, tiba-tiba satu atau sebahagian tim di surga, sebahagian tim di neraka. Tidak enak kan? Sebahagian tim di surga, sebahagian tim di neraka. Ya, sebahagian dapat nikmat, sebahagian disiksa. Tidak enak, teman-teman sekalian. Maka bangun, ya, sejak dari dunia biasakan. Ayo, kita main futsal, tapi juga saling ingatkan di grup. Sudah besok sudah halaqoh, besok jadwal pertemuan kita, bagaimana hafalan Quran kamu, bagaimana hafalan hadisnya, bagaimana bacaanmu, dan seterusnya. Saling ingat-ingatkan. Dengan itu insya Allah persaudaraan, perkumpulan seperti ini akan tetap terus terjaga. Ya, kalau cuma dunia yang kita inginkan, itu tidak akan lama kita tinggalkan, kita akan lupa teman-teman kita. Tapi kalau yang kita inginkan adalah kita berkumpul karena ingin sama-sama menjadi orang baik, insya Allah itu akan tetap terus terjaga, teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan antum bisa pahami apa yang ana sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ana sangat berharap bisa terus melihat antum dalam keadaan baik seperti ini. Ya, tidak hanya di lapangan ana melihat antum, tapi dalam kajian-kajian, ya, dalam kajian-kajian, insya Allah ana juga bisa melihat wajah-wajah ini. Ya, karena wajah-wajah ini yang insya Allah nanti bisa saling tolong menolong di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir dari ana, teman-teman sekalian, di akhirat jangankan sesama manusia, malaikat pun itu tidak mampu menolong kalau Allah tidak izinkan. Ya, wa kam min malakin fis sama la tughni anhum syafa'atuhum syai'an. Ya, berapa banyak malaikat di langit Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka, tidak bermanfaat sama sekali pertolongan mereka kalau Allah tidak izinkan. Ya, illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha wa yardha, kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan bagi siapa yang Allah ridhoi. Ya, malaikat saja tidak mampu menolong, apalagi cuma sesama manusia.
Tapi kata Allah, liman yasha wa yardha. Allah akan izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Itulah kenapa kita berkumpul, supaya kita mencari keridhaan sama-sama. Ya, supaya kita sama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kepada panitia dan kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan antum menikmati ya turnamen ini, dan insyaallah akan sering-sering dibuat yang seperti ini lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya, dan semoga antum semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semangatnya, kekuatannya dan sebagainya, sampai terus berjumpa ya, insyaallah bisa buat halaqah dan menghidupkan kembali halaqah halaqah Quran antum. Semoga dengan itu kita dikumpulkan di dunia dan kembali dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah setia mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.